Saat ini kita saksikan pasar murah Satgas Bubble yang dilaksanakan di sebelah halaman kantor Satlantas Kota Pangkal Pinang. Pasar murah ini dilaksanakan pada hari ini 13 sampai besok hari, menjual berbagai macam bahan pokok seperti gula, beras, bawang putih, bawang merah, dan juga gas 3 kg. Ini 75 ini. Pasar murah yang menjual berbagai macam bahan pokok ini terlihat ramai didatangi oleh warga. Namun kita melihat tidak ada pengaturan jarak yang dilakukan oleh panitia untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Masyarakat terlihat berdesakan berkumpul di setiap stand yang disediakan. Namun mereka menggunakan masker, membeli bahan pokok yang mereka butuhkan. Benar juga.